salah satunya yang nanti besok ada ini apa Dewa All Star, yang saya kira dari PHIO juga all out, artisnya all out, ya, harus kita dukung. Dewa 19 lahir tahun 1992, bulan Oktober keluar kaset pertama Kangen. Desember kita show pertama kali di kota Solo. Jadi Solo itu memang memorable. Iya. Kita pertama kali dianggap ngetop itu sama orang Solo. Gitu. Istilahnya kan begitu. Pertama kali ada yang nanggep konser Dewa 19 itu di Solo, konser tunggal ya. Itu di Solo dulu. Berapa lupa saya namanya. Tahun bulan Desember 1992. Udah jadi makan siang. Bayarannya masih 2,5 juta. Dulu bahkan sebelum saya dilantik, pas zaman kampanye saya sudah sering bilang pemanfaatan manahan itu bukan hanya untuk sepak bola saja. Tim sepak bolanya kan sudah kami benahi, kita naikkan dari Liga 2 ke Liga 1. Nah sekarang stadionnya juga harus dimaksimis dengan event-event yang beruntun. Bukan cuma untuk bola saja, tapi untuk misalnya ASEAN Para Game, untuk besok ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga. Jadi macam-macam untuk Muktamar Muhammadiyah. Salah satunya yang nanti besok ada ini apa Dewa All Star, yang saya kira dari PHIO juga all out, artisnya all out, ya, harus kita dukung. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya.